Halo kawan-kawan, oke, bertemu lagi kita hari ini di EDL Channel. Oke, hari ini saya mau masak sambal lada, tapi saya tidak menggunakan itu cili padi, saya guna ini lada putih. Terlampau banyak masak itu lada putih saya, jadi saya mau kasih sambal dia. Jadi kita tengok dulu bahan-bahan apa yang saya guna untuk bikin sambal ini lada putih. Oke, teruskan menonton. Oke, ini saja bahan-bahan yang saya guna. Sangat ringkas. Saya guna bawang putih, ada bawang besar, ada tomato, dan belacan. Dan ini bahan utama dia. Nanti saya buka dulu dia punya ini apa? Tangkai, baru kita blender. Oke, teruskan menonton. Buka tangkai pakai gunting lagi senang dan cepat. Oke, bawang putih, belacan sama lada kita kisar dulu. Oke, minyak pun sudah panas. Kita tumis dulu kita punya bawang besar. Ketika kita goreng-goreng ini bawang besar, kasih masuk tomato. Oke, kita masak sampai hancur-hancur dulu ini tomato. Nampaknya tomato pun sudah hancur-hancur. Kita masukkan ini lada yang kita sudah blender. Kasih kecil api semasa memasukkan ini lada, sebab dia melastik-lastik. Oke, kita gaul-gaul sampai merata. Lepas itu kita kasih masuk 1 sendok makan gula dan 1 sendok makan garam, setengah sudu sendok Maggi cukup rasa. Oke, lepas itu baru kita gaul-gaul sehingga sebati. Oke, kita goreng kita punya sambal sampai air yang kita guna blender itu lada kan betul-betul kering, baru kita angkat. Kita parah sedikit limau kasturi dan siap dihidang.